Umpamanya macam dia ada kat sebelah aku tau. Tapi aku macam, aku tak terfikir lagi time tu, macam biasa je. And tiba-tiba macam zap daripada tulang belakang, start daripada tulang belakang ni, kat pinggang aku ni, zap dia terus naik dekat kepala. Start daripada belah kiri. After that, memang satu badan aku ada macam meremang. Aku tak pernah rasa macam tu, memang seumur hidup aku, memang aku tak pernah rasa macam tu. Hello guys, welcome back to my vlog. Pada siapa yang baru sampai kat channel aku, nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much. Tajuk video kali ni, betul, dia bukan clickbait. Tapi aku tak nak mereka-rekakan cerita lah. Aku macam, aku just nak share lah. Aku just nak share, okay. Aku tak tahu betul ke tak, tapi just nak share. Okay, so cerita dia semalam. Aku tak tahu nak cerita macam ni tau. Tapi aku bukannya nak mereka-rekakan cerita. Bukannya kalau aku saja nak buat cerita, aku tak ada. Aku buat vlog, aku buat setup video, setup lighting apa semua ni. Buat letak background music sedih, scary sikit ke apa kan. Tapi aku just nak share je. Just nak buat vlog. Vlog macam biasa je ni. Cuma aku nak share benda yang pelik yang jadi kat aku semalam. Benda yang aku tak tahu. Aku tak tahu betul ke tak ke, betul ke tak, aku tak tahu. Tapi dia macam ni lah. Nak cerita eh. Okay, semalam aku buat review. Okay, aku buat review pasal lampu torchlight. This one ni. This one ni. And ada lagi satu. Okay, tengah-tengah review. Aku review kat situ. Aku shoot kat sini semalam. So, dalam pukul berapa eh? Dia tak ada lewat sangat awal lagi. Dalam pukul 12, 11. 12 lebih. Satu macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Aku tengah shoot. Awal lagi aku aku tak kamera kat sini. Saya tak kamera kat sini, okay, ngam semua. Lepas tu aku baru intro video, cakap. Lepas tu aku ada dengar bunyi tau. Kau tengok lah, kau tengok video ni. So untuk review kali ni aku nak buat video pasal Olight, daripada sebuah company ni, nama dia Olight. So untuk video review kali ni aku nak buat review pasal sebuah company ni, nama dia Olight. Dia buat macam spesifik untuk lampu je. Bukan lampu macam lampu untuk shooting ni. Melampu untuk shooting ni. Bukan lampu macam lampu untuk shooting ni. Aku ada dengar bunyi kat situ. Dia bunyi kunci. Sebab kunci kereta aku tak kat sini tau. Kunci kereta ni, sepah ni sabar. Nanti aku bagi tahu kenapa. Sabar. Semua jadi, semua sepah ni sebab peristiwa semalam. Aku lepas shooting video je, aku terus naik. So nanti kita basuh. Aku tak kunci kat sini. Aku rasa memang aku tak macam ni lah. Tapi dia tiba-tiba bunyi macam, macam ada orang alihkan tau. Macam, kau tengok sendiri lah dalam video tu kan, bunyi dia macam mana. Aku tak fikir apa-apa lagi tau. Aku duduk kat sini, aku tak fikir apa-apa lagi. Aku ingat macam, kunci kereta aku kat situ. Aku ingat aku letak kunci kereta ni macam ni tau. Aku ingatkan aku, maybe aku tersalah letak macam ni ke kan. And dia terjatuh ke. Tak apalah. So aku memang tak ada fikir apa-apa lah. Aku daripada kat sini, aku memang aku nak ambil lah kunci kereta tu. Sebab nanti aku nak buat review macam, sebab ada, dia kecil tau. Macam ni. Lampu ni boleh letak dekat kitchen, dekat kunci kereta. Tapi aku letak kat rantai sekarang ni. Sebab dia waterproof tau. So boleh buat mandi apa semua. Aku plan macam nak buat review nanti kan dalam video. So ambil aku kunci, sebab memang aku perlukan pun kunci tu. Sebab nak buat review nanti, nak buat contoh. Yang lampu tu boleh letak kat sini. So aku pergi ambil. Aku nak pergi ambil kan. Kunci dekat situ. Aku pergi ambil kan. Aku memang tak ada fikir. Aku memang tak ada fikir apa-apa. Memang bukan dalam peletak aku macam, bunyi apa tu, takut lah, scary ke. Tak ada. Aku pergi ambil kan. Aku pergi ambil, tiba-tiba kan, dia semua remang tau. Tak tahu, out of nowhere, tiba-tiba aku tak, dan tak, aku ni tak ada fikir macam apa, scary ke apa. Aku just nak pergi ambil. And tiba-tiba dia start dari belah kiri tau. Dari belah kiri ni, dari belah tulang belakang ni, sap dia naik sampai ke kepala tau. Dia naik sampai ke kepala. Angin dia tak ada. Aku ingat macam sejuk ke apa kan. Tiba-tiba ada macam, dia macam, dia bukan goosebump tau. Dia umpamanya macam, dia ada kat sebelah aku tau. Tapi aku macam, aku tak terfikir lagi time tu, macam biasa je. And tiba-tiba macam zap daripada tulang belakang, start daripada tulang belakang ni, kat pinggang aku ni, zap dia terus naik dekat kepala. Start daripada belah kiri. After that, memang satu badan aku ada macam meremang. Aku tak pernah rasa macam tu. Memang seumur hidup aku, memang aku tak pernah rasa macam tu. So
Sebab tu aku fikir macam ni lain ni. Ni I can feel you, I can feel you. Ha, sebab sebelum ni aku tak pernah rasa benda tu. Tak pernah rasa meremang macam tu. Dia macam aku tak tahu nak cakap macam ni sebab aku tak pernah rasa. And aku ni bukannya jenis yang kalau ada bunyi apa-apa sikit aku jenis yang senang takut ke apa, tak. And semalam pun aku bukannya takut lah. Aku just nak ambil kunci tu. And yang buatkan aku rasa suspicious kan. Pelik. Kenapa tiba-tiba remang tu ada? Tak ada terlintas dalam kepala otak aku ni macam takut ke apa, tak ada. Tiba-tiba dia macam zzzz. Faham tak? Lepas tu yang membuatkan aku rasa lagi macam pelik, tapi aku tak ada nak cakap yang oh benda ni memang betul, tak ada lah. Cuba apa yang pelik kan? Wi-Fi rumah aku tiba-tiba dia macam ada masalah. Dia macam katalah kan benda tu kalau dia ada dia macam dia ganggu benda-benda yang elektronik ni kan. Aku tak tahu lah kenapa Wi-Fi, nak cakap Wi-Fi tak bayar, aku bayar je. Tapi I don't know, semalam je. And start daripada ni, semalam tu lepas daripada peristiwa tu lah. Yes. And aku ada bagi tahu aku punya girlfriend semalam. Aku ingat aku nak mengadu kat girlfriend aku lah. Tapi macam tak payah hati dia pula takut. Aku pun tak tahu benda ni betul ke tak. So and yeah, lagi satu. Masa aku tengah shoot tu kan, sepanjang aku tengah shoot tu kan, Aku letak aku punya phone ni dekat sebelah meja ni lah. Out of camera maksudnya tak nampak lah. Dalam kamera tak nampak lah masa aku tengah shoot tu. Aku tengah shoot kan, banyak kali tau Dia macam ada orang tekan foto lah. Dia macam dia keluar bisbi tau. Kalau nak cakap aku ni tersilap cakap kan, kalau nak cakap aku ni tersilap cakap, okay contoh eh, Kalau aku sebut bisbi, Dia akan keluar macam ni. Aku tak tekan apa-apa phone aku. Bisbi. Ah, dia akan keluar bisbi tau. Dia bunyi macam tu lah. Dia bunyi blulup blulup. Dia bunyi macam ni. Eh, Bixby. Ah, dia bunyi macam tu. Tapi aku tak sebut perkataan Bixby. Aku just tengok dia akan bunyi lah kalau aku sebut Bixby. Tapi aku tak sebut kau jangan menyebut pula. Aku tak sebut Bixby. Tapi dia macam bunyi blulup. Umpamanya macam aku tekan Bixby button ni lama-lama kan. Kalau aku tekan BSB button ni lama-lama, okay, dia akan keluar BSB. Tapi aku tak tekan pun phone ni duduk kat tepi. Like yang aku peliknya kan, yang aku peliknya dia punya remang tu just sebelah kiri aku je. Belah kiri bahagian pinggang belakang ni just zzz, sampai ke tulang belakang, sampai ke kepala. Dia akan start belah kiri. Aku tak tahu kenapa. Sebab bila aku duduk sini kan, dia start belah kiri. And bila aku duduk di atas kursi ni, dia pun start di step belah kiri tau. And aku time tu aku macam nak continue ke tak shooting. Sebab video tu aku nak kena submit hari ni, aku nak kena post hari ni. So nak tak nak aku habiskan shooting. After aku dah habis shooting, aku tinggal je semua ni. Aku dah masak, aku dah makan apa semua. So aku plan lepas habis shooting, aku nak transfer file-file tu semua dekat komputer. Aku dekat komputer aku basuh lah apa semua ni. Tak sempat. Aku tak tahu kenapa. Sebab aku tak pernah shoot kat sini tau. Tak tahu lah kenapa. Tapi aku just nak share je lah. Bukannya aku nak macam nak mengiyakan ataupun nak buat cerita ke apa. Aku just nak share experience yang aku tak pernah rasa sebelum ni. Yang aku rasa macam wow, ia wujud. Aku tak tahu nak cakap macam tu tau. Sebab memang benda tu tak nampak. Tapi dia boleh rasa yang macam, dia bukan rasa, aku tak tahu nak cakap rasa macam mana. Dia rasa macam, oh, okay. Sekarang baru aku faham rasa tu macam mana. Dia macam, macam mana nak cakap eh? Benda yang aku macam, sebelum ni okay. Aku pun tak tahu lah nak cakap macam mana. Tapi aku boleh rasa lah benda tu. Sebelah aku. Memang betul-betul sebelah. Tapi dia macam, okay, I cannot see you. And aku pun tak nak. Tapi I can feel the orang cakap, kehadiran tu. Aku tak tahu. Maybe dia lalu je kot. Sebab aku malam-malam memang aku akan buka lansir ni. Okay. Aku akan buka lansir ni. Aku akan buka sliding ni. Angin masuk. And malam-malam kalau gelap dia akan nampak reflection lah kat atas tu. Reflection dekat atas. Tingkat atas lah. Maybe dia menyemak kot tengok aku. Sesikit buat video. Dah lah tu kan. Ataupun dia nak remind kan dekat aku. Kunci kereta dekat situ. Kita be positive lah.
Tapi aku rasa dia just lalu je lah. Sebab sebelum ni tak ada tau. Sebelum ni memang rumah ni sunyi and memang kalau bunyi apa-apa sikit je dia memang akan dengar. And sebelum ni aku tak ada rasa macam tu. Even bunyi macam dalam rumah aku ni pun aku tak ada rasa macam tu tau. Tapi benda ni memang yang jadi semalam tu, tapi aku tahu yang dia duduk sebelah aku. Like malam tu aku tidur tak ada apa-apa pun. Aku just naik atas aku dah rasa macam okey sikit. Aku tak tahu nak cakap macam ni tau. Benda ni tak boleh nak cakap tau. Benda ni macam aku tak nak terangkan apa yang aku rasa sebab benda ni, tapi aku tahu apa yang aku rasa tu memang betul. Macam mana aku nak buktikan ni? Tak apa, tak payah buktikan. So hopefully dah okay lah kot semua. Aku pun tak kacau dia, dia pun tak kacau aku. So fair lah, win-win situation lah. Tu je lah kot aku rasa. Sebab benda ni aku tak pernah merasa tau. So bila semalam tu aku dapat experience dia macam dia lain macam, dia bukan macam goosebump tau. Dia bukan macam, aku tak tahu nak cakap macam mana. Tahlah, tu je lah yang aku nak cerita. So jom lah teman aku basuh. Daripada Olight, which is this one, and yang kecil ni, this one. Nama candle ni. Tapi tak apa, kita tengok dulu. Kita nak tengok yang besar dulu ke yang kecil dulu. Kita tengok yang besar dulu ke yang kecil dulu. Kita tengok yang besar dulu lah. So dekat bahagian belakang ni dia ada, dia punya instruction apa semua lah. S100 Beta 2 is a single eye. Kecil. So kotak dia kecil. volt 550 mAh. Kenapa ni aku tak panggil kau pun? So dia punya bateri ni lithium ion bateri. Aku baling juga mu ni. Weh, klik kat sini. Boleh klik kat sini.